hari terakhir kita di Mekah, ini banyak orang jualan buat tempat ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi. Gini, jadi ini sekilas video waktu di Mekah kemarin selesai umroh. Video gundulin rambut di Mekah. Kalau nggak salah biayanya sekitar 40.000. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Mungkin perlakuannya beda-beda. Nah, kebetulan ini kali pertama saya cukur rambut yang dimana cari sendiri tanpa pengalaman. Karena umroh pertama, mudah-mudahan bakalan umroh selanjutnya. Amin. Ya, lumayan agak kasar sih. Awal mula nawarinya baik banget. Pas kepala udah dipegang, ampun dah kasarnya na'udzubillah. Barber yang banyak posisinya di bawah tower Zamzam. Sebelah kanan tower ya, itu posisinya ada tangga, nanti turun ke bawah, pokoknya sebelah kanan. Nah, posisinya di bagian bawah, itu barber semua. Bukannya hampir 24 jam sih, nanti pasti banyak yang manggil-manggil. Pelayanannya amat benar-benar kurang memuaskan ya. Apa karena barber yang cuma 40.000, kalau di real sekitar 10 real. Minta tisu bilangnya habis. Enggak mau ngambil. Terus kepala luka itu nggak tahu digosok pakai apa, jadi sakit banget. Gua saranin sih teman-teman yang mau gundulin rambut, mending cari barber yang mahalan dikit atau yang ya yang agak oke lah, daripada dikasarin kayak gini. Oke, sekian video dari saya. Tungguin video-video yang lainnya. Terima kasih.